Perombakan besar dilakukan skuad Bleduk Kelut Persedi Cup Kediri setelah kedatangan 7 pemain anyar. Kini tim arahan pelatih Muslim Habibie tersebut ganti mencoret 5 pemain. Soal kebutuhan tim dan kuota jumlah pemain menjadi alasannya. Lima pemain yang tersingkir itu adalah yang selama ini dianggap kurang memberi kontribusi kepada tim. Mereka jarang dimainkan, karena itu posisinya tergeser oleh 7 pemain yang direkrut terakhir. Media official Persedi Cup Dimas Andika mengakui adanya 5 pemain yang dicoret, meskipun Dimas tidak menyebut siapa-siapa pemain itu. Dimas juga menyebut pihak klub belum mengumumkan secara resmi pencoretan tersebut. Namun, 5 pemain yang jadi korban sudah tak lagi bergabung dengan tim, alias sudah angkat kaki dari mes pemain. Terkait alasan pencoretan, Dimas enggan menjelaskan secara rinci. Dia hanya mengatakan bahwa hal itu berkaitan dengan kebutuhan tim menjelang Liga 3 putaran nasional.